يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في كل قول وعمل وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جماعة سكاليان بارك الله لي ولكم وسلمنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, berkata penulis kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha al-isti'adzatu wat-taflu fi salati litaf'il waswasati, yaitu mengucapkan isti'adzah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini berlindung kepada Allah dari syaitan, keburukan dari syaitan. Wattaflu fi sholati litaf'il waswasah, yaitu meludah, sedikit meludah apa ketika sholat di sapu tangan ya, untuk menolak bisikan waswas dari syaitan jin. Wa qala lahu Utsman bin Abi al-'As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب, فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل من الدفل هو نفخ نفخ معه أدنى بزق وأكثر من النفث نهاية. إيا على يسارك ثلاثة, قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إيا artinya dari Utsman bin Abi al-As, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan yakni jin menggodaku, menghalangiku antara diriku dengan salatku dan bacaanku. Yulabisuha alayya, dia benar-benar mengacaukan salatku dan bacaanku ketika aku salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syaitan." Itu adalah syaitan, syaitan dari jin yang dinamakan khinzab. Ini namanya dia khinzab. Jika kau merasa sedang digoda sama dia, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Ini ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian watful di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani menukil dari kitab An-Nihayah fi gharib al-hadith Ibn al-Athir, itu maknanya yaitu meniup tapi ada ludahnya. Ya, dia lebih banyak daripada an-nafas. An-nafas itu meniup hampir tidak ada ludahnya. Tapi kalau ini meniup ada ludahnya sedikit. Ya. Ala yasarika tiga salata, ke sebelah kirimu tiga kali. Ya nih, siapkan aja tisu gitu ya, tisu atau sapu tangan. Kemudian apa namanya, meniup sambil sedikit keluar ludah sebelah kiri. Gitu ya ikhwah. Kenapa harus di tisu atau sapu tangan? Ya karena di sebelah kiri kita ada orang.
ada jamaah kita makmum, kalau dia meniup gini ke temannya gini, ya, temannya terganggu ya ikhwan. Tiga kali ya ikhwan, meludah itu tiga kali, meniup sambil sedikit keluar ludah itu tiga kali, tiga kali. Maka saya lakukan itu, kata Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, saya lakukan itu, maka Allah hilangkan dia dariku. Ya, faedah daripada hadis ini bahwa syaitan yaq'udu li ibni Adam bi atruqih. Wa syaitan itu menggoda manusia, anak Adam, di semua jalan kebaikan. Di semua jalan kebaikan. Termasuk ketika dia sedang salat. Bahkan ketika dia sedang jima dengan istrinya, kalau dia lupa tidak isti'adah, bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, maka syaitan akan ikut jima di situ. Ya Allah. Begitu pula ketika makan, apabila seorang mau makan lupa ada baca bismillah, maka syaitan meletakkan tangannya di tangannya orang itu, dan dia meletakkan mulutnya di mulutnya orang itu, dan dia makan, ikut makan. Maka di sini ya ikhwah, kita harus paham bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu hadir menggoda Bani Adam di seluruh waktunya, di seluruh kegiatannya. Termasuk saat ini. Ya, saat ini kita sedang kajian. Maka syaitan berusaha untuk membelokkan niat kita. Maka kita harus senantiasa waspada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan luruskan terus niat mengharapkan ridha Allah azza wa jalla dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini ada faedah bahwa syaitan yang menggoda manusia atau muslim ketika salat namanya khinzab. Ada sini menunjukkan bahwa semua jin itu punya nama. Semua jin punya nama. Siapa yang tahu nama syaitan jin yang menggoda manusia ketika manusia itu sedang wudu atau mandi junub atau tayamum, sehingga dia apa, manusia muslim itu kadang sampai lupa dengan niatnya bahwa dia sedang mandi junub. Akhirnya dia cuma mandi biasa saja karena enggak ada niat. Siapa nama syaitan itu ya ikhwah? Siapa yang tahu? Namanya Walhan. Awalhan. Walhan atau Walhan. Itulah syaitan. Sebab setiap orang itu ada qarin. Ma minkum min ahadin illa ukila qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian itu ada jin yang menemaninya. Wa anta ya Rasulullah, maka sahabat tanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wa ana, dan saya juga ada syaitan yang menemani saya atau jin yang menemani saya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam, hanya saja Allah menolong saya sehingga dia aslama. Aslama di sini maknanya ada dua. Yang pertama adalah masuk Islam, yang kedua tunduk. Jadi dia tidak bisa menyesatkan Nabi SAW. Kemudian jamaah sekalian, faedah daripada hadis ini, apabila seorang merasa dia digoda oleh syaitan, iya, baik ketika sholat maupun di luar sholat, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan itu. Sebab hanya Allah yang bisa menjauhkan dia dari syaitan atau menjauhkan syaitan jin dari dia, dari orang Islam itu. Itu ikhwah, itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu minimal. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari, isti'adzah
atau ta'awud billahi minasyaitanir rajim, yang lengkap itu adalah a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itulah isti'adzah yang lengkap yang dilakukan, yang diucap oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dalam Al-Qur'an, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Itu ada di dalam Al-Qur'an Karim. Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis menjelaskan bahwa syaitan jin ini diumpamakan seperti anjing. Anjing. Islam dan iman dan amal saleh yang dibawa seorang muslim itu mirip seperti makanan kesukaan anjing. Apa kira-kira ikhwan makanan kesukaan anjing itu? Nah itu ya. Maka anjing ini berusaha sekuat tenaga. Bayangkan anjing ya ikhwan, yang lapar, berusaha sekuat tenaga untuk merebut makanan itu yang dibawa oleh orang itu. Maka satu-satunya cara yang terbaik agar dia selamat adalah menghubungi pemilik anjing itu agar anjing itu dijauhkan dari dia. Telepon pemilik anjing itu agar memanggil anjing itu. Begitu pula ya akhwani fillah, syaitan jin tidak bisa kita melawannya. Diajak kelahi, diajak gulat misalnya, enggak bisa ya, karena kita enggak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Maka pernah waktu Nabi alaihissalam membonceng seorang sahabat di atas himar, keledai. Tiba-tiba keledai itu mogok, yakni tidak mau jalan. Kemudian sahabat yang di belakang Nabi SAW itu mengucapkan ta'is syaitan, celaka syaitan. Maka Nabi SAW bersabda, la taqul ta'is syaitan, jangan kau mengucapkan celaka syaitan. Fa idza qulta dzalik fa innahu yata'adham, jika kau mengucapkan ta'is syaitan maka dia akan membesar sebesar rumah. Hatta mithl al-bayt. Wa qala bi quwwati sara'tu, dengan kekuatanku kata jin itu saya akan mengalahkan manusia ini. Walakin qul bismillah, tapi ucapkan bismillah. Fa innahu yatasagharu mithlu dzubab, kalau kau ucapkan bismillah maka dia akan mengecil seperti lalat. Wala yaqdir ala alaika, sehingga dia tidak sanggup untuk menggoda. Jadi ucapkan bismillah. Jadi kalau seorang misalnya digoda sama syaitan, ya, baik bisikan atau dia menampakkan diri. Ada kadang-kadang jin itu menampakkan dirinya ya kok. Iya. Syekh Rabi pernah cerita bahwa dia pernah melihat syaitan. Dia menampakkan dirinya. Waktu itu dia bersama muridnya. Maka beliau berkata kepada muridnya, jangan kau dekati dia, biarkan saja. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berzikirlah. Dia tidak akan bisa menyakiti. Pernah juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jin menampakkan diri. Menjelma jadi manusia. Ya, kemudian dia mencuri makanan di Baitul Mal. Yang menjaga waktu itu satu sahabat Abu Hurairah dan di lain waktu sahabat yang lain. Sebutkan oleh Ibnu Katsir ketika membahas tentang keutamaan atau tafsir ayat kursi di tafsir Ibnu Katsir. Maka itu dilakukan oleh jin sampai 3 kali. Kali yang pertama dan kedua ditangkap sama Abu Hurairah. Dia bilang, saya akan laporkan kamu kepada Rasul. Tapi dia beralasan dia miskin dan butuh makan. Maka dilepas. Kali yang ketiga tidak dilepas sama Abu Hurairah. Kau sudah 2 kali, ini yang ketiga. Maka dia bilang, maukah kamu saya ajarkan sebuah ayat
sebuah iya ayat, apabila kau membacanya kau akan dilindungi oleh Allah dari syaitan. Ayat apa itu? Kata Abu Hurairah, ayat kursi. Maka dilepas. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita kepada Nabi, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah syaitan. Dan shadaqahu wa huwa kadzub. Saat itu dia benar ketika mengajarkan kepadamu ayat kursi bahwa itu ayat, kalau kau baca kau akan dilindungi Allah dari syaitan. Wa huwa kadzub, dan dia sebenarnya pendusta. Jadi kadang-kadang pendusta itu kadang-kadang benar pada saat kepepet, seperti setan. Ketika ditangkap mau dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terpaksa harus jujur dan mengajari ilmu kepada Abu Hurairah agar dia membaca ayat kursi kalau ingin dijauh dari setan. Jadi Nabi memberitahu bahwa itu adalah setan. Jadi kalau ada orang misalnya melihat penampakan, penampakan apapun namanya itu, apakah itu kuntilanak atau tuyul atau yang lainnya, pokoknya jin ya, ucapan bismillah, bismillah. Makanya kita kalau masuk rumah jangan lupa bismillah supaya syaitan jin tidak ikut bersama kita. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gampang kan ya kok? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau bismillah. Mengapa ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bismillah itu dijauhi sehingga syaitan menjauh, dan atau baca ayat kursi? Karena kandungan dari isti'adzah atau ta'awudz kemudian bismillah atau baca ayat kursi isinya adalah zikrullah. Dan sifat daripada syaitan itu apabila orang Islam itu berzikrullah, maka dia khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu adalah artinya menjauh apabila orang Islam itu berzikir. Artinya kalau manusia atau muslim itu lupa sama Allah, maka syaitan akan mendekat. Yajri min ibni Adam majrad dam. Bahkan dia bisa masuk lewat pembuluh darah, menempatkan tangannya di tangannya manusia, mulutnya di mulutnya manusia. Subhanallah. Na'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bab berikutnya kata penulis rahimahullah rahmatan wasi'ah, ar-ruku'. Sekarang bab ruku'. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata sakatatan. Wa Nabi alaihi salatu wassalam apabila selesai membaca surat, yakni setelah Al-Fatihah dan surat, yakni mau ruku', sakata sakata. Ini Nabi alaihi salatu wassalam diam sejenak. Misalnya baca, misalnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak, barulah mengangkat tangannya, thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuh al-mutaqaddimah fi takbiratul iftitah, iftitah itu begini, wa kabbar, Allahu akbar. Ini sunnah. Sakta saktatan. Sakata saktatan. Ini diam sejenak. Jadi tidak langsung takbir. Jadi misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ini tidak sunnah seperti ini. Ada jeda sedikit, diam sejenak antara bacaan ayat ketika berdiri itu dengan takbir menuju ruku'. Ini tidak tergesa-gesa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Saya mau tanya sama antum ya ikhwah. Ada lagi sakdah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di awal kitab ini tentang, yakni di awal bab tentang salat ini. Kapan Nabi diam sejenak? Lah, antara takbiratul ihram dengan al-Fatihah. Ini baca doa istiftah. Adapun sakdah diam sejenak antara al-Fatihah dengan surat, ini tidak ada sunnahnya. Jadi setelah amin, maka imam langsung baca ayat atau surat. Tidak ada sunnahnya diam. Wa raka'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan Allahu akbar, Nabi ruku'. Wa amara bihima al-musii'a salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat yang buruk salatnya. Siapa yang ingat? Saya pernah jelaskan ada di sini. Siapa nama sahabat yang digelari oleh para ulama ahli hadis al-musii' salatahu? Khalad bin Rafi', ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Faqala lahu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigh al-wudu' kama amarahu Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Khalad bin Rafi', sesungguhnya tidak akan sempurna salat seorang di antara kalian sehingga dia menyempurnakan wudu' sebagaimana yang Allah perintahkan kepada dia. Thumma yukabbirullah. Yukabbirullah. Kemudian setelah itu dia takbir Allahu Akbar, wa yahmaduhu wa yumajjiduh. Kemudian dia memuji Allah dan mengagungkannya, yaitu baca doa istiftah, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma 'allamahu Allah wa adzina lahu fih. Kemudian dia membaca apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an, itu Al-Fatihah dan surat-surat yang dia hafal yang Allah ajarkan kepada dia. Dan Allah izinkan kepada dia untuk membacanya. Setelah itu takbir menuju ruku', wa yarka'u dan ruku', wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi. Nah, ketika ruku' itu dia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, hatta tatma'inna mafasilahu, sehingga tenang seluruh ruas-ruas tulangnya, watastarhi, dan apa namanya, diam tenang. Faedah daripada keterangan ini jamaah sekalian, yaitu hendaklah kita isbaghul wudu, menyempurnakan wudu jika mau sholat dan dalam kondisi berhadas. Artinya kalau dia sudah punya wudu dan tidak hadas kecil, maka boleh dia, maka langsung saja dia sholat tanpa wudu lagi. Yang kedua, kadang manusia atau muslim dia itu melakukan kesalahan dan kesalahan itu fatal jika dia tidak tahu dan tidak mau belajar. Ketika dia sudah belajar dan tahu dan dia memperbaiki diri, maka dimaafkan oleh Allah. Sahabat ini Khalad bin Rafi', waktu itu 3 kali sholat di hadapan Nabi SAW tidak tumakninah. Ya, maka Nabi selalu mengucapkan kepada dia, Nabi SAW mengucapkan kepada sahabat ini radhiyallahu anhu, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Salatlah anda, anda belum salat. Maka dia belajar, alimni ya Rasulullah, ajarkan aku salat. Maka diajarkanlah Nabi agar tumaknina dalam salatnya. Nah, di sini ikhwan menunjukkan pentingnya kita belajar salat.
Jika seorang tidak belajar tentang sholat dan yang lainnya, perkara yang wajib, mungkin dia akan salah seumur hidupnya. Dan yang fatal apabila kesalahan itu menyangkut akidah, menyangkut akidah. Ya, tadi malam saya baca, saya melihat video, ya, bahwa salah seorang ustadz kita membicarakan tentang sebuah buku yang berjudul Mafahim yang Baghi Antus Sahah. Buku itu karya Alwi Al-Maliki ini dan putranya, ya, dia sudah meninggal. Putranya sekarang meneruskan dia punya pondok pesantren di Mekah. Muridnya dari Indonesia banyak sekali. Ya, ikhwah. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa Allah itu Maha mengatur alam semesta. Ya, sakhara as-samawati wal ard wa adzina wa qad adzina li ba'di khalqihi mithl nabi wa awliyaihi fi taskhiri ba'd sya'nillahi azza wa jal au kama qala. Yani, tapi kadang-kadang Allah memberi hak kepada sebagian makhluknya seperti Nabi Muhammad katanya dan wali-walinya untuk mengatur alam semesta. Ini kan keyakinan syirik, ya, kok bertentangan dengan tauhid rububiyah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Nabi itu tidak bisa mengatur alam semesta. Apalagi wali di bawahnya Nabi tidak bisa mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta, mengatur takdir, mengatur syariat, mengatur rezeki, kematian, kehidupan, hanya Allah. Manusia gak bisa ngatur. Nah, ini buku ini sudah dibantah oleh Syekh bin Baz dan lain-lain para ulama. Bukunya Alwi Al-Maliki. Mereka tidak mau mendengar nasihat itu. Ya, ikhwah. Pentingnya kita belajar tauhid. Lek pengku, antum tahu makna pengku, ya, ikhwah? Apa itu? Ngengkelisme atau ngeyelisme. Ini berat sudah. Sudah. Lakum a'malukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya. Bagi kalian, amalan kami, amalan kami. Kalau kalian sudah tidak mau mendengarkan nasihat dan apa namanya dalil-dalil dan penjelasan, ya wis. Ya, tugasnya para ulama hanya menjelaskan. Ini, ya, ikhwah. Allah musta'an. Saya baru tahu tadi malam tentang buku itu. Bahwa isinya seperti itu. Kita kemarin di sini bahas tentang tauhid, ya kan? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Jelas sekali. Nah, ini penting, ya, ikhwan, belajar. Wajib kita belajar tauhid. Baik, selanjutnya. Mana sampai mana tadi? Oh iya, tentang rukuk. Nah, di sini sebagaimana faedah tadi yang sudah disampaikan, itu disunnahkan diam sejenak seorang imam atau seorang yang sholat sendirian antara bacaan surat dengan takbir menuju rukuk. Ada diam sejenak baru takbir menuju rukuk. Ini sunnah. Kemudian di sini ada faedah penting, ya, Van. Coba perhatikan ini. Yaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sebenarnya lafadznya tumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Di sini ada tambahan faedah lafadz mimma 'allamahu Allah wa adzina lahu fi. Yaitu hendaklah dia membaca Al-Qur'anul Karim, yakni Al-Fatihah dan surat dari yang Allah ajarkan kepada dia. Di sini menunjukkan bahwa orang itu bisa hafal Quran
Itu karena diberi oleh Allah Azza wa Jalla ilmu Quran. Seseorang itu bisa hafal Quran apabila dia diberi hafalan ayat itu oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah hafalan Al-Quran. Wa adzina lahu fi, adzina lahu fi. Ini diizinkan oleh Allah. Ini maksudnya di sini menunjukkan bahwa setiap orang melakukan apa saja yang baik itu sebenarnya dia bisa melakukan itu karena diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Maka janganlah dia jumawa atau ujub, bangga diri dengan amalan tersebut. Dia bisa muslim, jadi muslim, mukmin, beramal saleh, itu diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Maka adalah dia semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sunnah ya, di dalam rukuk meletakkan kedua telapak tangan di kedua lututnya. Ini nanti akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang meletakkan kedua telapak tangannya di paha. Beda ya paha dengan lutut ya kho. Atau meletakkan kedua telapak tangannya pada di bawah lututnya, itu salah. Jadi yang benar bagaimana? Diletakkan di mana ketika rukuk? Di lutut. Taib. Sampai tenang seluruh ruas tulangnya. Berapa jumlah ruas tulang manusia? 360 ruas tulang. Nah sekarang sifat rukuk. Sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhu kafaihi ala rubbatay. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Bahasa Jawanya apa lutut ya, Pak? Dengkul. Jelas kan? Dengkul beda dengan paha dan betis. Wa kana ya'muruhum bidzalik. Dan Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh para sahabat untuk meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Wa amara bihi aidha. Dan Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh, di sini menyuruh ya kawan, kepada sahabat Khalid bin Rafi' untuk meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Bagaimana cara meletakkannya? Wa kana yumakkin yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima. Ini menggenggam. Ini menggenggam kedua lututnya. Jadi bukan meletakkan saja, enggak. Tapi menggenggam kedua lututnya. Wa kana yufarrij baina asabi'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yufarrij, merenggangkan jari-jari tangannya ketika menggenggam kedua lututnya. Wa amara bihil musyi salatahu. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh kepada sahabat Khalid bin Rafi' untuk melakukan itu. Faqal, itu Nabi bersabda, "Idza raka'ta, jika Anda rukuk, fadh' rahataika 'ala rukbatayka." Letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Summa farrij baina asabi'ik. Kemudian renggangkan jari-jari tanganmu itu. Summa mkuts hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadha. Kemudian diamlah, ini tenanglah di situ sampai seluruh tulang-tulangmu, ruas tulangmu tenang pada tempatnya. Bagaimana lagi sifat rukuknya Nabi? Wa kana yujafi wa yunajji au aywa wa yunji mirfaqaihi an jab an
anjambaihi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merenggangkan atau menjauhkan kedua sikunya dari kedua pinggangnya. Nanti ya, nanti saya minta pada salah seorang ikhwan untuk praktek agar dilihat oleh jamaah. Wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk meluruskan punggungnya. Meluruskan punggungnya. Bukan membengkokkan punggungnya. Begini atau begini. Punggungnya itu lurus. Hatta law sabba 'alaihi al-ma' lastaqarr. Sekiranya disiramkan air di punggungnya Nabi, ini kalau misalnya pas rukuk itu tidak pakai baju misalnya nih, di luar sholat ya, diletakkan itu air, diteteskan air di punggungnya, air itu tidak akan jatuh, diam di tempat punggungnya Nabi. Wa qala lil musii salatahu, dan Nabi bersabda kepada sahabat Khalid bin Rafi', fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbatayk. Jika anda rukuk, maka hendaklah kau letakkan kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Wamdud dhahrak, dan luruskan punggungmu. Wamakin lirukuk, dan betul-betul sempurnakan rukuk. Wa kana la yasubbu aw la yasbu ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkat kepalanya. Walakin baina dzalik, tapi di antara itu, ini meluruskan kepalanya ini dengan punggungnya. Siapa yang mau praktek? Fadhal akhi. Walaka ajrun, dapat pahala antum. Silakan ya, fadhol. Coba di video kan ini. Sini, sini. Sini. Ayo menghadap jamaah, yakni praktek rukuk menurut penjelasan ini. Dari takbir. Iya, dari takbir. Dari mana? Dari berdiri. Iya. Dia diam sejenak. Iya, setelah itu Allahu Akbar. Iya. Ah, lihat, perhatikan. Meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dengan menggenggamnya dan merenggangkan jari-jarinya, kemudian merenggangkan kedua sikunya dari pinggangnya, dan luruskan punggungnya. Coba luruskan punggung, dan lurus, memposisikan kepala lurus dengan punggung ya, agak turun sedikit anunya kepalanya. Nah, lagi sedikit. Ya. Sebenarnya yang benar bukan dibengkokkan, diluruskan. Nah, diluruskan. Sehingga bisa lurus. Diluruskan tangannya, sikunya diluruskan begitu. Ditekan. Nah, sehingga itu lurus punggung itu. Kalau siku dibengkokkan, maka punggung akan bengkok. Coba rasakan bedanya. Coba bengkokkan. Nah, dia agak menunduk. Coba luruskan. Nah, lurus dia. Benar-benar lurus. Inilah yang benar. Jamaah sekalian. Ada, saya lihat sebagian orang sholat rukuknya itu punggungnya itu bengkok. Ini enggak benar. Berarti dia cuma menempelkan itu kedua telapak tangannya di lututnya. Sehingga tidak bikin punggungnya lurus. Bengkok, melengkung begini, ini salah. Ya. Jelas ya, kah? Artinya saya pernah lihat juga ada orang rukuk meletakkan kedua telapak tangannya pada di bawah lututnya.
di bawah lututnya, ini juga tidak sunnah. Karena apa? Bisa menyebabkan punggungnya itu tidak lurus, tapi agak turun begini. Nah, itu tidak sunnah. Jazakallah khair ya akhi. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian, masih ada waktu kah? Kurang berapa menit ya takmir? Hah? 6 menit. Baik. Wujub tuma'nina fi ruku'. Wajibnya tuma'nina dalam ruku'. Tuma'nina itu artinya tenang ya, kawan. Tidak tergesa-gesa. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang tuma'nina dalam ruku'nya. Wa amara bihil musyi' salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Khalid bin Rafi' untuk tenang dalam seluruh gerakan salat. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmu ruku' was sujud." Hendaklah kalian menyempurnakan ruku' dan sujud. Fa wallazi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya aku melihat kalian, ya, ketika ini dari belakang punggungku, ketika kalian rukuk dan sujud. Ini salah satu apa mukjizat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu melihat para sahabat padahal Nabi sedang menghadap ke kiblat. Para sahabat yang ada di belakangnya Nabi itu Nabi bisa lihat. Subhanallah. Iya. Apakah para sahabat rukuknya benar apa tidak? Apakah sujudnya benar apa tidak? Itu Nabi bisa lihat. Wa ra'a rajulan la yatimmu ruku'uhu. La yutimmu ruku'ahu. Fayangkuru fi sujudihi wa yusalli. Ini Nabi melihat seorang laki-laki, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk ketika sujud, ketika sholat. Mematuk seperti ayam mematuk jagung. Faqala law mata hadha ala hali hadhihi. Kalau misalnya orang ini mati dalam kondisi seperti ini sholatnya, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia mati tidak di atas agamanya Nabi Muhammad. Yang kuru salatahu kama yang kuru al-ghurabu ad-dam. Dia mematuk dalam sujud ketika sholatnya seperti burung gagak mematuk darah. Burung gagak ikhwan itu suka darah. Jadi kalau dia lagi memangsa ayam, memegang begini, menerkam, dibawa sampai jauh ya, diletakkan di tanah, dipegang dengan kedua kaki, dicengkram dengan kedua kakinya yang kuat itu, kemudian dia mematuk-matuk gini. Kadang cek. Nah, begitu ya, kawan. Ya sak dagingnya, ya sak darahnya ya, kawan. Nah, begitu pula dilarang kita sujud seperti burung gagak yang mematuk darah korbannya. Mithlul ladzi la yatimmu aw la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudi. Ya, seperti orang ini yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya. Mithlul ja'i alladzi ya'kulu tamra wa tamratin la yughniyani 'an syai'a. Perumpamannya seperti seorang yang lapar yang hanya makan satu biji dan dua biji kurma, maka tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan lapar dia. Begitu pula orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka tidak sempurna sholatnya, bahkan tidak diterima sholatnya. Mengapa? Karena tuma'nina merupakan rukun sholat.
Ya, mari kita perhatikan ini ya ikhwani. Maka hendaklah kita tumaknina, ya, tenang di dalam salat kita dari takbir sampai salam. Ya, sisanya barangkali ada yang mau bertanya, tolong dicatat ya. Jadi sampai halaman di sini 131 tentang orang yang mematuk dalam sujud. Bentar ini apa? Terus ya, salat Jumat di salah satu masjid sunnah di Malang. Di coba tolong dibacakan yang anu ini, bacaannya kurang apa? Agak sulit baca saya. Fadhal akhi. Santai. Ini nanti dibahas ini. Ada babnya itu. Ya. Tentang duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dua rakaat. Duduk tahiyatnya atau tasyahudnya itu iftirash. Yang benar itu apa? Iftirash. Coba bagaimana iftirash? Duduk iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud. Jelas ya, Ikhwan? Itulah yang benar. Tapi antum harus paham bahwa kita ketahui bahwa masalah ini khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i sebagaimana dalam kitabnya Al-Umm menyatakan bahwa yang benar adalah tawarruk ketika sholat dua rakaat. Ketika tahiyat akhir itu, karena cuma sekali kan, ya, dia pilih tawarruk. Imam Ahmad pilih iftirash. Ini masalah khilafiyah. Tapi yang benar iftirash. Dan yang ajib, Syekh bin Baz, Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, semuanya iftirash ketika sholatnya dua rakaat. Begitu ya ikhwan. Kalau misalnya kita melihat ada seorang muslim tawarruk, jangan diingkari. Ya, karena dia punya dalilnya dan punya ulama. Ini masalah khilafiyah dalam masalah fikih, ini bukan masalah akidah. Masalah fikih, masalah cabang. Kalau seorang berbeda dalam masalah ini, tidak sampai jatuh ke dalam bid'ah. Ini harus dipahami ya, ikhwan. Yang satu tawarruk ketika tahiyat akhir di salat subuh, yang satu iftirash, enggak masalah. Yang penting antum mengamalkan apa yang antum yakini dengan benar. Beda kalau masalah akidah dan manhaj. Kalau seorang menyelisihi, bisa jadi dia jatuh ke dalam bid'ah atau syirik. Itu kalau masalah akidah. Jadi yang benar saya milih pendapat yang iftirash. Yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sin kecil. Bukan tha, bukan shin. Bismillahirrahmanirrahim. Antum kalau pengen mudah belajar Quran dan cepat, bagi yang ini sudah dewasa gitu ya, sudah tua gitu ya, itu pakai mushaf, apakah pakai ini apa, mendengar bacaan qori,
yang ada videonya. Itu lebih cepat. Pilih qori yang mudah bagi antum untuk mengikutinya. Gampang, gampang kok ya. Yang paling disukai oleh para ulama Husari, Mahmud Khalil Al-Husari. Itu yang paling gampang. Karena bacanya enggak terlalu cepat. Coba antum download di internet bacaan tilawahnya Mahmud Khalil Al-Husari. Itu masya Allah bacaannya terlalu cepat sehingga mudah diikuti. Dan juga nadanya enggak terlalu tinggi volumenya. Ya ini sedang-sedang saja. Insya Allah bisa diikuti. Ya, follow. Belakang dulu. Iya, merenggangkan itu tidak dibengkokkan, dijauhkan. Ya ini, ya seperti ini. Ya. Ini sudah jauh. Bukan dibengkokkan, ini bukan. Tapi kalau dibengkokkan begini, maka punggungnya akan turun, tidak lurus. Jadi yang benar diluruskan. Gitu. Itulah yang benar. Jadi kalau sikunya dibengkokkan maka punggungnya juga ikut melengkung. Ya. Tadi. Ya, ini ada pertanyaan bagaimana kalau imam tiba-tiba batal karena kentut yang tidak bisa ditahan, atau dia ingat bahwa dia belum mandi junub. Loh iya, kadang manusia lupa kan. Ya udah langsung aja. Ya dia apa namanya, pegang tangannya orang di belakangnya dia persis untuk maju, terus dia langsung ke toilet atau kamar mandi. Kalau tidak karena batal. Dah, kenapa? Kebetulan kemarin itu kami pas sholat zuhur itu pada rakaat habis sholat habis rakaat kedua itu berdiri itu dengan objek atau menghentikan, terus makmum suruh apa membatalkan. Dah. Enggak benar. Berarti dia ini was-was, imamnya was-was. Ragu dia. Dan bikin ragu jamaah. Maka jangan dia jadi imam lagi. Yang lainnya aja jadi imam. Karena bikin resah masyarakat. Ya. Bikin resah jamaah salat. Masa langsung dibatalin begitu. Pernah ada kejadian juga di Jakarta. Saya jadi makmum waktu itu. Dia memang baca usolli, melafatkan niat itu. Kadang agak keras bacanya, solli fardhu dhuhri gitu. Udah, setelah itu dia takbir, Allahu Akbar. Saya takbir, karena makmum takbir semua, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia usolli lagi, solli. Ini muskilain. Ya, bikin masalah nih sholat ini, membatalkan sholat. Ya kita akhirnya batalkan juga, ngulangi lagi takbir kita karena dia batal. Maka karena dia sebenarnya bukan imam, dia itu muadzin. Tapi waktu itu imam tetapnya nggak ada, jadi dia maju. Nah ini makanya harus belajar lagi sifat sholat Nabi. Kalau kejadian seperti itu, maka batal sudah semua sholat jamaah, sehingga harus diulangi lagi.
Rokaat berapa itu? Masya Allah. Rokaat kedua selesai berdiri itu dia menghentikan. Apa alasan dia membatalkan? Ya tak tahu. Ditanya dong. Disuruh membatalkan sholatnya, kemudian mengulangi sholat pagi itu. Dia jadi imam lagi. Iya, kebetulan kan untuk jamaah ibu-ibu itu melanjutkan, termasuk saya melanjutkan itu. Nah ini. Karena jamnya ini. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau makmum tetap melanjutkan? Maka harus berubah niatnya menjadi sholat sendiri. Namanya mufaraqah. Berubah niat. Yang tadinya niatnya sholat bersama imam, maka dia niatnya berubah jadi sholat sendiri. Boleh enggak? Boleh. Rubah dulu niatnya. Lanjutkan sendiri sholatnya. Tapi ya pahalanya berkurang karena niatnya jadi sholat sendiri gara-gara imamnya bingung. Makanya sudah pernah saya sampaikan di majelis ini, sebaiknya kita menunjuk imam tetap rawatib yang dia sudah mengerti hukum sholat dan paling banyak hafalannya. Yang lain? Ya. Ahsanta ya akhi, masya Allah. Ya itu bisa diamalkan oleh imam. Imam mengamalkan. Ketika sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, boleh dibaca ketika selesai baca sabbih isma rabbikal a'la, tapi enggak usah keras-keras, gitu aja, sir bagi dirinya aja, sekali aja. Iya. Makmum bagaimana? Diam aja lah makmum. Ya, imamnya kan bacanya sir aja, tidak keras-keras. Terakhir, ada lagi? Cukup? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.